Berikut ini adalah pengujian kit inverter EGS002 16 MOSFET HY4008 sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji ya. Ini adalah pengujian yang pertama dari 3 pembelian. Di sini untuk langkah pertama saya akan menyalakan inverternya terlebih dahulu. Ini dia sudah menyala. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji beban menggunakan beban pemanas ini. Kemudian saya tambah dengan beban blower ini ya. Langsung saja kita bebani. Di sini sudah saya tambah menggunakan beban blower dan terbatas sekitaran 1300-an watt lebihnya, hampir 1400-an watt. Kemudian saya tambah dengan beban pemanas. Dengan beban pemanas dia mencapai sekitaran 1900-an watt, hampir 2000-an watt lebih. Kemudian saya tambah lagi di sini. Ini dia mencapai sekitaran 1900. Kita tambah lagi, dia mencapai 2000-an watt lebih. Kemudian kita tambah lagi. Ini pasti 2000 watt lebih nih, hampir 2100-an watt. Kemudian saya tambah lagi. Di sini di posisi 2100-an watt lebih, dia proteksi off, kemudian dia akan hidup setelah beberapa detik. Ini dia sudah kembali hidup. Kemudian untuk selanjutnya saya akan uji shot menggunakan tang ini ya. Untuk uji shot respon dari inverter langsung kembali hidup nih ya. Mungkin cukup sekian untuk pengujian kali ini. Terima kasih.